please jangan tanya kerja gue apa. Tapi yang pasti ini hotel gue semalam dong lo. Lo lihat. Semalam gue tidur di sini. Dan Arda, Maria Arda semalam. Holy moly. Gimana? Perasaan lo tidur semalam di sini, Dak? Kane cuy. Hah? Menurut lo? Gimana perasaan lo tidur semalam? Enakan di sini apa di sini? Kayaknya enakan di sini sih. Tapi di sini kayak sempit aja, kayak badan lo lurus doang, enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di situ bebas. Tapi pinggang lo kena tuh. Pinggang kena, cuy. Lo lihat nih ya. Kena. Eh enggak ada. Tapi lo, tapi kita malam hari ini jadi balik lagi ke hidup manusia, insting manusia yang seharusnya, cuy. Tapi kita makan tinggal makan, Man. Oh iya. Yeah. Kita belum berburu sih. Hah? Ya, belum berburu ya? Iya, makan masih di, masih dibikinin kita. Masih dibikinin ya. Gue tuh kangen banget kota, Man. Susah banget, jujur aja gue susah banget hidup tanpa internet, tapi iya. Yeah. Gue kangen banget balik ke kota. Sama dan turun lagi, turun gunung lagi. Bete banget cuy, tinggal di hutan tuh bete banget. Lo kayak benar-benar yang kalau lo mau ke kota, lo harus ngelewatin kayak setengah jam hiking gitu, atau kayak turun gunung gitu, kayak trekking turun gunung. Karena benar-benar dari airport, turun airport langsung naik gunung, tau gak lo? Bawa semua barang ini. Ini kacau banget. Ini kacau banget. Gimana cara cara tiarap, Pak Made? Tiarap itu gini. Gimana, Pak Made? Nah. Nah itu, kenapa Pak Made harus kayak gitu, Pak Made? Nah, gini. Iya. Boleh jangan kita punya ini kena tanah. Iya. Berarti tidak goyang kita punya jantung. Oh iya 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 iya. Iya. Coklat, bro. Ya, jadi Pak Made kemarin cerita kayak tentang perang gitu. Jadi dulu kan dia pernah tinggal di waktu Ambon konflik itu bom di mana-mana. Dia ngasih tau gue cara tiarap. Jadi kalau ada bom benar-benar satu di jalan tiarap dan lu pasti aman dong lo. Kata dia. That everything is everything. From spreading wings to wedding rings. From hearing things to bearing sins. This thing called life, dream lucid. Pengen boker gua, pengen boker, Arda pengen berak nih. Hahaha. Dasar laut. Hah? Dasar laut, lihat. Bagus banget ya? Iya. Lihat. Gila, bagus banget. Hah? Jarak berapa meter ya? Bagus banget ya? Itu ceper, Pak. Hah? Ceper apa sih? Dan Arda pengen boker. Ini pengen berak. Dan bakalan nah, pengen berak. Lo rasain dulu. Anjir. Tahan lo. Tahan lo. Keringet jagung gue. Ini bete banget rasanya. Pengen berak, abis itu turun gunung, gila. Ini kelar banget sih. Ini kelar banget sih. Berak perasaan lo, Dak? Ya. Pengen berak masih lo? Coba lo anjing. Bete lo ya. Turun, lo lihat hiking ke bawah, hiking nggak bisa ke bawah, trekking ke bawah, downhill kita, dan kebelet boker masih. Gimana nak, menurut lo kehidupan ini dak kayak gini di sini dak? Keras, nggak sih biasa aja. Oke, gua harus ngeliat ke bawah. Lo mau tegap nggak jalannya lagi? Jangan anjir. Mau berdiri gue. Lo mau jalan berdiri tegap? Mau berdiri gue. Jatuh bego. Botai ya? Gua seorang boker di sini dak. Abis? Lo kalau turun udah gak kuat lagi gimana? Ya, gue berak di celana ya. Iya sih. Gue buang deh. Iya, tai geli banget dah gue dah. Ya gue berak aja di celana. Lo mau kayak gitu emang? Geli banget anjir. Udah kebelet banget lo ya? Parah lah di ujung lah. Ya udah lo boker dulu deh, gue tungguin. Kok di mana anjing? Cari aja tempat boker, gue rekam tapi. Di sini ya? Iya. Ah tai, jangan boker di sini lah. Ini tuh. Boleh gak sih? Tanya dia. Ada orang ya anjir. Tanya dia. Gak enak gue nanya. Tanya aja gak apa-apa. Anjing. Serius gue. Aduh. Kebelet lo. Bet banget. Pak, kalau mau buang air ini gimana teman saya, Pak? Kenapa? Kebelet dia. Mukanya sudah berubah itu. Di mana dah boker dah? Sampai di pantai aja. Iya. Di pantai ya? Tahan dulu. Iya. Tahan dulu. Bisa lah, tapi ada air, Pak. Untuk... Iya, saya gak ada air. Di sini bisa ya? Saya nggak ada air. Iya saya bawa. Bintir aja. Baru coba hari bawah tak? Ini ada. Kalau air, ada. Ada. Pak posisi itu. Saya bawa tuh. Lo mau boker beneran nggak? Iya. Yakin lo? Iya. Hah? Iya. Di situ aja. Hah? Iya. Anjir.
Arda akhirnya give up dan akhirnya dia human. Ini manusia yang sebenarnya, cuy. Boker di sebenarnya enggak ada orang boker di toilet. Emang lu lahir dari kesediaan toilet. Berarti ini Arda anjing, Arda akhirnya jadi manusia anjir. Anjir, Arda jadi manusia, cuy. Gua mau lihat dia boker aja. Anjing boker. Anjing. Arda jadi manusia anjing. Gua snapshot ya. Lah jangan dong. Anjing boker anjing. Sampah gila. Dak, cuy. Lu boker beneran, Dak? Iya. Yeah. Anjing, satu-satunya orang yang gue kenal jadi manusia depan gue, Arda doang, cuy. Anjing. Anjing, tai banget, gue geli banget. Anjing, boker, anjing. Anjing, Arda boker, anjir. Dan Arda, di belakang kamera ini Arda lagi boker sebenarnya, tau gak lo. Gue agak geli ngeliatnya, tau gak. Tapi yang pasti, iya. Yeah. Ini human banget. Jadi kayak gue mikir emang orang lahir emang di sediain toilet. Dan akhirnya gue belum bisa banget boker di tengah hutan kayak begini. Tapi yang pasti temen gue official jadi manusia hari ini, cuy. Arda Radityo. Anjing. Lo manusia anjing gak sekarang gak? Anjing cebok anjir. Lo pake air aqua. Wah gila men. Lo ngeliat orang boker depan muka lo gimana sih perasaannya? Anjir ini para perang anjing. Lo ngeliat parahan, menurut lu parahan ngeliat granat meledak ngeliat tubuh manusia meledak apa ngeliat orang boker anjir? Lu tulis di bawah mendingan mana. Dan gua udah ga mandi dari kemarin, jadi kayak ini udah super kotor, makin kotor lagi gua. Habis nih cinta banget gua balik ke kota Ambon dan internet lagi hidup. Sekarang gua bener-bener ga ada internet. HP useless banget di sini. Cabut dah, udah dah, ih anjing. Anjir gue ngeliat tanya Arda, cuy. Ini gak mungkin banget men. Anjir. Oke, gue cabut dulu. Lo lihat saking panasnya tempat ini. Hutan ini kebakar tau gak lo. Anjir. Ini bener-bener kebakar, literally kebakar anjir. Ada suara gagak pak. Ngeri banget, ada suara gagak anjir, ada mayat anjir. Ngeri banget ya. Mayat apa ya? Ada suara gagak cuy. Lu denger ada suara gagak. Lanjut ya. Anjing. Lu mau selangar gak? Lu ntar kalau perang, zaman perang. Lu cemen-cemen perang. Mendingan gua mokat anjing. Cupu cuy. Mendingan gua mokat. Lu perang mendingan mati nih daripada kayak gini. Goblok banget lu anjing. Nen hidup lo bisa kayak gini. Habis perang aftermathnya gimana? Hidup lo kan gak enak anjir. Iya sih. Tapi mendingan mati dia katanya pak. Iyalah. Gak juga lah. Nen hidup lah. Habis perang susah makan. Belum kalau kalah. Kerja rodi anjir. Oh iya juga ya. Gila. Ini gue mokat. Anjir panas banget lagi. Iya makan. Hah? Kelar lo men? Kelar men. Mau copot lutut gua. Mau copot? Iya. Yeah. Aja dikit lagi udah mau nyampe cuy. Ayo dah. Gunung-gunung udah selesai. Dan sekarang jalanan udah rata. Saya masih sedikit jauh lagi men. Ini kayak di hutan sekarang. Dan di sini tuh kayak somehow gue cuma pengen sedikit komen cerita tentang lagi tentang Ambon. Orangnya tuh sangar banget. Kadang lo berpapasan orang di hutan tempat kayak gini, terus dia bawa parang, gue yakin lo jiper banget. Tapi pada saat lo nyapa dia, jadi pak langsung ketawa dan mukanya totally berubah jadi orang yang asik banget kayaknya. Itu orang Ambon men. Kalau diem sangar gila, tapi kalau udah lo sapa terus dia ketawa tuh udah kayak orang yang berubah banget. Oke. Dan ya perjalanan menuju Malang, jalan menuju kota belum selesai. Dan habis ini nyebrang lagi naik kapal. Gue kayak gak nyadar udah 2 jam tidur di sini. Tadi gue mau nyebrang ke kota tapi gue gak bisa nyebrang ke kota soalnya badai dan jadi gue nungguin hujannya reda dan sekarang hujannya reda. Ini gue di rumah Bang Hendra.
Dan lo liat terus liat muka Arda. Oke, mati gak tadi, gak pas tidur gak? Mati coy. Hah? Mati dulu, sabentar. Gimana gak? Tidur enak banget ya? Kane cuy. Hah? Iya, kayak enak ya. Tidur kayak enak ya di sini ya? Kayak bintang 5 ya tempat. Kayak gak ada masalah tidur ya? Iya. Parah enak banget tidur cuy. Dan jadi gue tidur di sini. Dan lo liat, rumah ini tuh kayak adem banget tau gak sih lo? Rumah itu di kamar itu benar-benar kayak gak tau gue kenapa. Di hutan, di atas gunung, jadi gak ada masalah tidur. Enak banget tidur, apalagi tadi ada kayak rintik-rintik hujan gitu tidur. Nyak banget, parah. Dan sekarang saatnya kita nyebrang lagi. Dan 15 menit lagi bakal nyampe ke kota Ambon. Finally. Gue kangen banget sama hotel bro. Ini parah banget kangen sama hotel ya men. Eh mana pak ikan pak? Ikan. Hah? Eh iya ikan terbang anjir. Eh kita cari, ih ikan terbang. Ih gila. Gila. Ih ikan terbang ya. Hah? Nah ikan terbang anjir. Gue udah sering lihat gila. Hah? Ikan terbang. Iya. Hah? Baru melihat jelas. Gila ikan terbang pak ya? Iya ikan terbang. Biasanya sore, soalnya malam ya. Kalau malam kan nggak kelihatan. Iya baru sekali banget ikan terbang Indosiar cuy. Parah. Kabar Indosiar? Kau baru ingat? Kau tuh jarang banget Indosiar tau nggak? Indosiar kayaknya nggak ada. Masih ada apa sih Indosiar? Bersih nggak bang sih airnya? Ya. Airnya bersih, bersih, hah? Bersih ya? Iya. Tim perjalanan lagi jalan kaki. Anjir men, ini ada kuburan gitu di belakang rumahnya men. Dan ini kuburan. Oke, akhirnya nyampe balik lagi di kota Ambon. Dan petualangan berlanjut lagi cuy. Dan gue gak ngebayangin kalau anjir, tapi sebenarnya kalau orang yang punya tanah gede, gue kalau dibanding nguburin keluarga gue di jauh-jauh nih di belakang rumah sih sebenarnya kayak lebih ada kenangannya tau gak loh, dibanding di makam-makam yang sih mbak. Oke. Dan sekarang kehidupan desa. Setiap orang benar-benar naro kayak kuburan keluarganya bilang di belakang rumahnya cuy. Di sini gua enggak tahu emang itu tipikal kalau di desa atau gimana. Sometimes
so hard time.